الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبرين. Tak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi daripada sifat sombong. Sayyidina Uwais Al-Gharani satu hari ketika terjumpa dengan anjing di tempat laluan sampah, kemudian dia ambil ada makanan, kemudian dibagi dua makanan itu kepada anjing itu, satu dimakan olehnya dan mengatakan, ya anjing, kalau nanti di akhirat engkau akan menjadi lebih mulia daripada aku kalau aku tak boleh lepas daripada sirat, karena engkau akan menjadi debu, aku akan menjadi kayu, akan menjadi tempat pembakaran api neraka. Waliyadzubillah. Siapa yang berkata ini? Sayyidina Uwais Al-Gharani, yang khabarnya orang langit dah tahu sebelum penduduk bumi dah tahu, yang memberitahukan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali tentang kedudukan Uwais Rasulullah melalui Jibril, sementara Uwais tak pernah datang jumpa dengan Nabi. Sayyidina Umar diperintahkan oleh Nabi dan Sayyidina Ali untuk cari Uwais dan minta doa kepada Uwais. Itu Uwais yang dimintai doa oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Ali, mengatakan kepada anjing demikian. Bukan nak mengukur, ini hakikat, reality. Bukankah punca harapan orang-orang kafir nanti di akhirat akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi debu. Itu terakhir yang menjadi harapan kepada orang kafir. Nak mengelak untuk masuk neraka, tak apa. Tak masuk surga asal tak masuk neraka. Jadi binatang, jadi kambing pun tak apa, jadi debu. Faham dong? Bila mana ada perasaan diri kita ini lebih baik daripada orang lain, entabe. Anda tidak mempunyai kemuliaan itu. Anda tidak boleh berkhayal memiliki kepada sesuatu yang anda tak punya. Tapi tunjukkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menginsafi. Betulkah saya ini, kalau ada kita terasa, kadang-kadang kalau terasa diri kita lebih baik daripada orang lain, tanya kepada diri sendiri, betulkah saya ini mulia di sisi Allah? Kalau jas manusia memuliakan, menyanjung dan sebagainya, manusia yang menyanjung mati, kita tak mulia dah. Kita disanjung oleh orang ramai, kalau yang menyanjung mati semua, tak ada. Tak ada orang nak sanjung kita. Kalau begitu sanjungan itu relatif. Tapi sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala hakikat. Maka jangan mencari kemuliaan di mata orang kalau akan menjadi sebab hancurnya dan jatuhnya di mata Allah Subhanahu wa taala.